Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para guru, para asatidzah dan seluruh jamaah hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kemudian kita amal yang soleh kita baik yang fardu maupun yang sunnah. Terbukti kita menjadi manusia pilihan pada saat ini bahwa kita masih saja diberikan kesempatan untuk mengisi malam Ramadan melaksanakan sholat sunnah itu berupa sholat khususian hanya ada di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita sehingga mampu melaksanakan tarawih sampai akhir Ramadan berlalu sampai malam terakhir malam Ramadan. Mudah-mudahan kita kuat. Kenapa? Karena ini merupakan bagian daripada ruhnya Ramadan itu melaksanakan tarawih. Bila kita mampu melakukan tarawih secara full artinya tidak ada satupun yang lepas dari amaliyah sholat sunnah berupa tarawih, berarti seakan-akan kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang stabil, yang stabil. Mudah-mudahan tambah. Sebabnya Nabi iman itu kadang yazid, kadang yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, salah satu agar supaya keimanan kita ini stabil di dalam rangka melakukan amaliyah sholat di bulan Ramadan, mengisi, mengiringi agar puasa kita puasa yang sempurna, maka salah satunya adalah kita selalu melakukan sholat sunnah khusus setahun sekali yang ada di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan sekali lagi kita mampu melakukan sampai akhir bulan Ramadan. Ini harapan kita seperti itu. Jangan sampai malam ke-8, malam ke-9 ada ke-10, 11, 12, dan 9 sudah malas, sudah bosan, berarti imannya juga menurun. Kenapa? Karena tidak lagi memburu dan mengajar amal yang soleh di bulan Ramadan yang berupa sholat tarawih. Biasanya begitu sudah menjadi adat di kampung kita, di masyarakat kita, ya seperti itu. Jadi ketika malam 15 ke atas masjid kek, musholah kek, dan mulai dah paling banyak tiga sholat. Yang lain kemana enggak tahu, udah bosan kali sholat tarawih. Nah ini merupakan salah satu rasa keimanan kita yang berkurang. Oleh karena itu jangan jauh-jauh untuk mengukur keimanan kita. Di bulan Ramadan saja kita adalah sebagai salah satu bulan, ajang bulan untuk mengintrospeksi keimanan kita, diri kita, apalagi kita termasuk iman-iman yang kualitas satu atau kita ini iman-iman yang KW3. Kalau iman yang KW3, 16 Ramadhan besok, harus terawih. Tidak mikirin dunia aja. Belum membawa beli apaan, baju baru sudah belum, dua anak-anak sudah belum. Apalagi yang masih jauh, ditinggal bagaimana, pulang kampung bagaimana. Pikiran itu semua terawih ditinggalkan. Padahal tidak ada hubungannya. Dia sholat terawih ataupun dia tidak sholat terawih, itu semuanya pasti ada. Dan pasti berjalan. Artinya jangan sampai itu semuanya ada, kesibukan-kesibukan dunia ada yang memang sudah menjadi sebuah adat bagi kehidupan bangsa kita, kampung kita, tapi jangan sampai sholat tarawih terganggu. Seperti apa kita nggak boleh mikirin lebaran? Ya boleh saja, itu ada. Beli baju baru bagaimana? Belum beli, silakan. Memang itu ada. Dan itu diperintahkan untuk memakai segala yang indah pada saat hari ini, ya silakan. Tapi jangan sampai kesibukan-kesibukan itu mengganggu amaliyah kita di bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih. Yang kedua adalah yang kadang-kadang orang sering lupakan di dalam amaliyah sholat untuk melengkapi puasa kita, yaitu kita sering lupa tadarusan. Tadarusan Al-Quran. Ingat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Al-Quran itu adalah bagian daripada rukun iman yang bisa kita saksikan dan kita pegang. Dan Allah Subhanahu wa taala firman-firman-Nya tercantum dalam Al-Qur'an. Basahkan lidah kalian di bulan Ramadan khususnya, di bulan Ramadan khususnya itu dengan memba-
membaca ayat-ayat Allah, membaca Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu ayat setiap hari ketika kita puasa, tiap hari, nggak perlu khatam, nggak perlu kejar khatam, yang penting istiqomah, walaupun tiga ayat asal dibaca, dibaca dengan menggunakan huruf, dibuka Qurannya, dibaca terus istiqomah. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, ayat 5 sampai dengan ayat 10, besok lagi ayat 11 sampai dengan ayat 30, besok lagi ayat 31 sampai dengan 50, terus begitu. Jangan sampai tidak rugi kalian. Jangan sampai tidak. Makanya salah satu hal yang membantu dan mendorong kita untuk menetapkan keimanan kita adalah tadarus Al-Quran. Bukan dihafal, dibaca. Biar tahu panjang pendeknya, makhraj-makhraj hurufnya, tajwid-tajwid hurufnya. Jangan mengandalkan hafal, baca. Terutama di bulan Ramadan ini, baca. Syukur-syukur khatam, syukur-syukur alhamdulillah ya Allah, di bulan Ramadan saya khatam walau satu kali. Itu luar biasa. Yang kedua, apa hikmah di balik itu? Insyaallah ketika Ramadan berlalu, insyaallah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an walaupun di bulan di lain dengan Ramadan. Orang kalian bersyukur, orang kalian bersyukur, kalau kalian bersyukur. Itu jangan sampai Al-Qur'an kita lupakan. Al-Quran ditaruh di pajak, sudah berdebu banget, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipegang. Cuma siapa yang membaca? Kan kita juga sebagai orang Islam yang mengumumin yang kitabnya Al-Quran, kenapa tidak dibaca? Nah, dalam Ramadan ini, di samping sholat terawih sebagai amal yang soleh, yang hukumnya sunnah, yang harus kita kerjakan sebagai pelengkap amal yang soleh agar puasa kita sempurna, juga tadarus Al-Quran agar menjaga batin kita sehingga kita puasa, batin kita puasa dari hal-hal yang bersifat maksiat, juga kita menjaga hal-hal yang bisa membatalkan fisik puasa. Fisik puasa kita jaga dengan membaca Al-Quran, batin puasa kita jaga dengan tadarus Al-Quran, malamnya kita mengikuti sunnah, melakukan sunnah khususnya yaitu tarawih di malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam kepada Allah, kita mampu melakukan segala aktivitas Ramadan di tahun ini, dan kali ini kita akan menjadikan Allah setelah Ramadan berlalu sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal. Satu lagi ini sebagai satu pembenahan dalam masalah tata cara kemudian, asal bisa meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat. Ketika kita habis tarawih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bacalah doa tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka min imani kan wal faraidi wal salati wal zakati wal ma'indaka talibin wal afwi karim wa bil huda. Begitu kita selesai sholat witir, baru kita baca doa witir. Apa doa witir? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil malikil ma'bud, gitu ya. Subhanallah wa hamdulillah, subhanal malikil lazi la yamutu wa la yafutu wa la yanamu abada subuhun kudusun rohuna warabul malaikat. Mohon sekali lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah tidak sesuai. Oleh karena itu lihat dalam hadis Rasulullah setelah sholat witir doanya itu. Lihat ijma' para sahabi setiap habis sholat terawih doanya oleh karena itu mohon maaf bila besok setelah habis terawih, habis sholat terawih selesai, jangan baca doa witir, langsung aja baca doa hamidin, gak usah baca doa witir, baca doa witirnya subhanal malikil kudus, subhanal malikil ma'bud, nanti setelah sholat witir. Nah, itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu yang tadi saya dengar, ini setelah sholat terawih kita langsung menyatakan diri subhanal malikil kudus,
Ini hanya sebagai koreksi saja. Kalau kita ingin bahas, nanti kita bisa bahas di pengajian malam Selasa. Setiap malam Selasa saya ada di sini. Setiap malam Selasa kita wirid membuka majelis taklim di sini. Nanti kalau kita ingin bahas itu, kita bahas yuk. Kitabnya ada, dalilnya ada, dasarnya ada, ismin bab hukumnya ada. Jadi nggak ngarah, nggak ngarah. Kalau mau ngarah, ya bahaya. Syariat nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh melalui logika. Tapi kita mesti ada panduan tatanan hukum syariah dari ijma', dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja, mohon maaf sekali lagi. Hanya sekedar karena saya cinta kepada sahabat, cinta kepada jamaah. Lebih kurangnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.